Oke okay guys, balik lagi bersama Reza Kuto. Selamat weekend, selamat nostalgia. Oke, okay, di hari ini saya masih melanjutkan Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories Mode Legend Mode ya. Dan kalau kalian kemarin lihat postingan saya ya, bahwa hari ini saya akan main modnya itu tapi udah di cheat ya. Udah dipakein cheat engine. Tapi saya pakai cheat engine ini cuma buat star chip ya, bukan buat all card yang ada di sini. Karena emang kebetulan ini saya farming susah banget ya, walaupun tuh udah pernah nyoba 6 kali, 4 kali, 11 kali, 10 kali, 15 kali ya, ini farming-farming buat dapetin ranking A, minimal A tag gitu ya, itu tetep aja nihil gitu, pasti dapetnya BCD. Kalau nggak BCD ya apa gitu kan. Sebenarnya saya mengincir kartu ritual itu, ya udahlah, akhirnya saya pakai cheat star chip aja buat beli kartu itu tersebut. Oke, kalau gitu kita lihat sebentar ya sebelum lanjut campaign. Nih sudah dapat beberapa kartu gede ya, gedenya sampai 800 doang. Kemudian saya turun ke bawah, dari sini udah dapet. Sebentar, saya gap lagi. Nah, ini saya boleh. Oh, ini kalau ini dapat, kalau ini boleh pakai star chip ya. Ini keren banget. Jadi dia bisa ngancurin semua monster yang posisinya di katanya tertutup gitu ya. Dan di sini saya hasil pakai star chip ngecheat kemarin nih. Ngecheat kemarin. Sini ada warrior, ada water, ada magic. Udah ada metal, harus sama fire ya. Kalau equip ini saya hasil farming ya, karena epo sama espo itu bisa dapet. Kayak gitu sih guys. Sebenarnya sih saya bisa-bisa aja sih mau dapetin semua fusion-fusion ini ya, cuman saya sayang gitu. Jadi nggak berasa enak ya kalau main udah pakai semuanya gitu. Kalau gitu kita langsung aja coba lagi ya. Semoga aja sih masih bisa lancar sampai turnamen nih, kalau bisa. Oke, kita mulai dulu dari mana ya, karena kemarin saya stop di villager 3 atau si siapa namanya, si Seto X gitu. Jadi di sini ada dua Seto ya, Seto biasa sama Seto X di sini. Oke, itu dia terakhir saya dapat long sword nih. Buat tambahin CP, buat dapat 100 perak dan menjadi master sampai 200 lagi ya. Aduh, kacau dah pokoknya. Oke, okay, udah ada equip Amplified Tome sama Longsword di sini. Saya akan equipkan ke ini Tome ini buat bunga api ya. Apa tuh namanya saya lupa lagi tuh. Saya pernah dikasih tahu, pakai lupa lagi. Sorry guys ya. Saya tetap pilih Pluto di sini. Saya coba invest dengan posisi menyerang. Udah nyerang ya, berarti dia masih 1000 ke bawah ya. Ada Earth di sini. Earth kali 2 Nature, Earth kali 3 Action. Ada Dark Magic, kemudian ada, oh ini dia bisa. Oke, top fusion dia, sebentar saya lihat dulu apa ini dia pilih Gardesan ya. Dia pilih Sartun ya, lawannya Jupiter harusnya. Apakah ada Jupiter? Tidak ada, tapi saya akan tetapi Sartun juga dari sini. Oke, saya serang pakai Darius. Namanya Darius ya. Kemudian serang pakai High Noon Yasuo Face. Ada UDYR. Susah juga ngejanya tuh, dia pakai itu lagi ya. Oke, okay, saya turunnya si Udi. Saya panggil Udi aja dia. Nah, saya serang. Oh no, 800 perak ya defense-nya. Saya serang pakai Darius. Serang pakai High Dun. Nah, ini dia. Udah 7900 ya. Apakah akan diserang ini? Kartu yang tadi yang saya baru turunkan. Dan bener aja diserang. Dia pakai Clad. Kalau nggak salah tuh Clad cuma bisa di-equip dah. Jadi nggak bisa di-fusion. Tuh, dia can use armor gitu kali ya tuh. Equipment. Ada Graves nih. Graves bisa digabungin sama Dark, Fire, Warrior, sama Motor juga. Jadi lumayan keren dia nih. Ini buat dia bisa. Cuman buat dia nggak bisa. Eh, sorry. Dark sama magic dia bisanya ya. Dipakainya itu ya. Batu jatuh perak, saya pilih Jupiter di sini. Kemudian saya serang pakai dia nih. Oke, si Darius. Kembali langsung serang pakai High Noon. Graves. End phase.
nyerang ya biasa. Lawannya itu Uranus. Di sini saya nggak ada Uranus lagi ya. Bunga api, bunga api, oh nggak ada yang punya bunga api. Udah turunin aja dah. Tapi Merkuria kalau pakai Neptune jadi sasarannya dia itu. Pakai High Noon. Sacho. Aduh, saya nggak dapet ranking A nih. Soal 28, abis ini 27. Kalau di bawah 27, di bawah 28 udah pasti dapetnya PCD. Ya. Saya serang dia. Wih, apa tuh orang? Sip, kita lanjut ke Seto berarti nih. Oke, ini persiapan sama Seto ya. Udah tau lah, dapetnya ginian pas itu. PCD Master. Please bisa fusion dong. Takutnya dia punya 1000 gitu kan. Nah, dia bisa earth nih kalau nggak salah. Nah, iya. Ini bisa nggak ya sama dia? Disuruh sih Amplify Tom ini bisanya sama yang punya bunga api gitu. Tapi pakai apa nih ya? Pakai Pluto dah tetap dah. Saya coba attack mode ya. Oh, bener pilihan saya. Dia pakai Jupiter dia. Bentar, saya akan lihat ini water. Ini metal. Selain water dia bisa apa? Gak bisa ada lagi ya. Dan bunga api bukan. Oh, ini bisa nih. Dia pakai water. Nah, dia pakai Neptune. Ding. Saya pakai Uranus dah coba di sini ya. Kemudian saya serang pakai Victor. Zid. Oh, berarti masih di bawah 1000 itu ya? Fusion Magic, Metal, ada yang Metal tadi kan ya? Ini dia bisa nih. Dia ini bisa pakai Magic, Water, sama Fire. Saya akan pakai Magic aja. Sebentar dia pakai. Kita pasti pakai Neptune ya. 1500 ini baru nih saya berlihat. Saya pilih Uranus di sini, saya baca dulu efeknya ya. Nggak ada efek deh, sorry. Oh, dia pakai level 3 itu program ya. Na 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 na. Mad Scientist 6. Oke, invest. Udah 3700 ya. Si Seto belum memberikan perlawanan ya. Kartunya bener-bener di bawah 800 kayaknya nih. Bentar, dia bisa pental. Dia fire. Dia bisanya, oh ini dia. Ini sama ini. Dia pakai tetap water, tetap Neptune ya. Adakah? Oh, tidak ada. Saya akan sama pakai Victor juga. Gazix, kalau nggak salah itu di bawah 800 perak ya. Harusnya kita menang ya, saya bisa nge-damage lebih dari 3700. Sip, berarti lanjut ke Hesin nih. Oke guys, ini yang jaga bukan Hesin ya. Jangan jaga lagi, kita akan duel sama dia tuh bukan Hesin. Tapi sini adalah Kurasi Pencuri. Bakura, tadi saya dapat apa? Dapat equip baru ya? Enggak baru dah. Dan ini sini di limit ya? Di limitnya 2 gitu. Aduh, dengan kecil-kecilnya di limit 2 coba. Ini ada Pillar of Flame. Oh, oke. Ini saya bisa pakai ginian buat nanti farming ya. Karena saya kekurangan magic sih sebenarnya, magic sama fusion. Kalau fusion sama magicnya udah cukup, mungkin saya bisa nyerang. Ini bisa metal sama warrior. Cuman dia di bawah 500, paling jadinya 1000 kalau di bawah 500. Udahlah lanjut ya. Ada fusion metal, ada magic. Kita lihat dulu, ada earth. Kemudian ada fire. Kemudian ada metal, bisa sama dia. Oke, langsung kita fusion. Jadi prototype. Pilih Uranus di sini, prototype apa? Victor ya. Serang 2700 ya. Oh iya, saya baru ingat ya, kalau di sini tuh kartu gede-gedenya itu tuh kalau nggak salah sampai
3.800 doang ya mentoknya ya. Ada yang bilang 3.800, ada yang bilang 3.500. Fire Warrior, Water, ini Magic, Earth. Oh nggak ada yang bisa. Jadi turunin si Yasuo dulu lah. Oke, okay, invest 2.700 coba. Dulu 2.700 tuh kalau di Yu-Gi-Oh biasa tuh ya ya. Bukan apa-apa gitu. 3.000 baru ya kayak plus Yasuo Dragon baru. Ini Headhunter Rengar ya. Dia bisa dibusin gak sih? Oh masih dipakai Champion atau Legacy ya. Iya. Yeah. Bisa Water? Magic? Oh bisa dia. Jadi dua-duanya pakai Water ya. Hmm, jadi buaya kalau nggak salah nih. Eh bukan dah. Saya pilih Uranus sih, saya baru lihat nih. Oktoberfest Gragas. Kalau pakai Legacy dia bakalan jadi spesial ya. Dan invest aja dah. Serang. Project Z 2700 itu visionnya apa itu ya? Headhunter Rengar juga apa ini? Oke, kalah nih ya. Tapi nggak apa-apa ya. Emang udah pasti kalah kita lawan kayak gini-gini. Berarti lanjut ke turnamennya Bos Kaiba ya. Oke, ternyata ini bukan turnamennya Bos Kaiba tapi turnamennya Mr. Pegasus. Dan kita akan mulai lawan dulu si Rex Raptor ya. Yasuo ini bisa pakai Earth, kemudian dia juga bisa pakai Earth, tidak bisa. Ya, dia bisa pakai ini dong harusnya ya. Iya harusnya sih. Kita langsung ya pasangkan ke dia. Dia bakalan jadi High Noon. Pasang lagi ke dia. Sudah 1900 saya pakai apa di sini? Aduh saya nggak tahu ini tempatnya sih pakai Sartun. Saya pilih Pluto malah jelek. Eh pakai satu pakai Uranus. Saya pilih Sartun ya di sini coba. Waduh pilih Sartun juga ternyata. Saya akan taruh trap dulu di bawah ya. Trap yang bisa nge-kill 1500 ke bawah. Itu defense-nya 1700 coba. Bayangin kalau saya belum punya equip kayak begituan. Ini nggak ada yang bisa di... ini kalau sama-sama gini bisa nggak ya? Dipakainya? Oke. Okay. Saya coba. Nggak bisa dong. Pilih Mars di sini, kemudian saya serang ya, berhubung naik. Oh, tetap nggak bisa ternyata DPS-nya di atas 1500 ya. Ini dia. Sayang sekali ini. Tapi nggak apa-apa, dia harus nyerang situ. Semoga aja yang DPS-nya gede itu nyerang. Aduh, salah sasaran. Bisa kali ini pakai tipe fire dan ini ada yang warrior. Ini bisa nih. Sebentar dia ada api. Dia ada api juga sama dia dah. Oke, okay, Primars. Kita serang. Akhirnya saya bisa jadi damage juga dia. Master of Safe ya. Ngeri kali ini kartunya udah 1400-an dong. 1000 udah 1000-an. Ada yang 1000-an, ada yang 1400. Gak berani nyerang ya. Kenapa dia? Karena dia pilihnya Jupiter sih ya. Nih, saya pakai nih. Nyala kau ya, kartu tertutup. Kita bisa damage dia. Oke, Brand. Itu kartu-kartu fusionnya ya, atau ritual itu nggak bisa di kita pasangin sama monster yang udah di field. Jadi pasti jatuhnya bukannya fusion malah ngaktifin. Erang dia 1100 ternyata. Amumu ada fusion water ya, ada bisa water dark warrior fire warrior. Dia oh nggak bisa ya. Sama ya udah sama ini. Ring. Oke ini. Oke, lanjut ke ini ya, Wyvern Root ya.
Oke, ini persiapan melawan Wyvern. Dulu jadi dapetnya BCD lagi ya. Tapi dapat Poppy sih. Poppy ini bisa metal sama Warrior. Ya udahlah. Metal, ada yang bisa metal. Fire metal, oke saya taruh aspect dulu di sini. Oh, dia nge-equip ternyata. Full party. Sampai 3 full party. Tapi saya harus bisa fusion ini. Metal dong. Fire lagi sama warrior. Dia tadi pakainya satu sih, rasa pakai Jupiter bisa aman sih. Semoga aja. Saya gak serang. Oh kan dia nggak berani kan? Metal. Kalau nggak salah ini water, ini adalah water dan apa tadi lupa saya. Satu lagi, jadi itu dua fusion gitu loh. Siapa yang punya Jupiter di sini? Tidak ada, saya akan turunin Heart Potion. No, harus saya aktifin ya. 1700 coba defense ya, tapi attack-nya kecil ya. Ini water ya si Fiora. Saya turunin Fiora. Pilih Jupiter di sini, saya penasaran sama back row-nya. Benarkan trap. Dan trap-nya adalah Arc Lightning. Sudah, saya invest. Please nyerang dong dia. Nah. Dem. Ada warrior. Warrior yang mana nih kita harus gabungin? Tadi kan dia udah gantian dah, sekarang dia. Bentar, dia pakainya kan satu dia kalau nggak salah. Iya. Dia 1400 ada. Oh, tidak ada. Saya pilih Pluto. Nggak apa-apa ya, pilih Pluto. Saya aktifin dah buat ngancurin kartu itu, takutnya defense-nya gede. Langsung serang. Na 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 na. Na 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 na. Oh, dia berani nyerang yang itu dong. Udah lebih menang 100 perak ya, Steel Legion. Ada yang metal? Tipe Fire. Saya akan pakai ini dah. Nambah 1500. Saya jarang banget pakai begituan. Buat ini ya, magic yang nambah life point. Dan sini life pointnya kayak di loss gitu. Jadinya bisa sampai 9999 kalau nggak salah. Ini buat dia kepiting bukan? Oh iya, saya ikutkan dulu ya, pakai ruby kristal. Udah 1500, lumayan ya, udah setengah dari 3000. Oh no, udah punya begitu dong. Biasa gede-gede di sini. Iya dong, sampai 1800 jadi defense. Ada metal, dark, fire, water. Berarti salah satu caranya adalah kita mancing dia. Tip, saya nggak berani nyerangnya di fase gede-gede itu. Dia posisi nyerang. Ini bisanya, ini dia. Darkling Phantom. Sakin ke Ziggs, pilih Mars di sini. Takutnya gede nih, saya serang dulu nih atau udah. Defense, udah biarin dah, buat umpan. Oh nyerang dia, untung saya nggak nyerang. Fan cover. Ada water,
Warrior, bisa dia juga bisa kalau nggak salah nih. Oke, ada yang api ya, ada yang tipe Mars. Saya pilih Neptune di sini, saya serang yang tipenya Mars nih. Ini full party driven ya, jadi pria berselancar dia. Oh, dia naruh trap kah? Sepertinya tuh. Jadi kita harus kasih umpan. Ini Dark Fire Warrior Water. Kalau ini Warrior doang. Kalau ini Dark Magic. Oke, saya turun ini. Kita serang dia ya buat umpan. Arc Lightning itu Arc Lightning buat kekill berapa ya? Ini nggak bisa ya? Aduh, saya lupa lagi. Banyak sekali longsword ini. Saya equipkan ke yang kayak gini. Sudah 1700 ya, lumayan. Saya coba serang yang sebelahnya dulu nih. Oh no, 1700 juga. Ada yang bisa nih, nggak usah saya serang lagi. Ya udahlah. Harus mancing bener nih, kita harus mancing dia nyerang. Ah, itu bukan trap tuh, itu entah magic entah equip ya. Ini masih bisa ini pasang nih. Saya pasang lagi ke dia. Nah, udah 2100 dia. Kita serang yang paling gede dulu nih. Nah, confess. Sorry guys ya, lama nih. Karena ya begitulah, kato jelek-jelek saya ini. Oh iya, saya lupa. Metal. Jika mau motor banyak ya saya nih. Kata-kata tipe metal dikit banget. Oke, saya turunin SSS Graves. Gravesnya saya buka ya. Kemudian saya di test mode. Oke, naik nih. Serang ini. Nah, kita buat umpan itu sengaja saya. Pasang dalam posisi terbuka. Nah, 1350 ya. Metal kah ini? Nah iya, dia pakainya pasti Sartun ya. 1500. Jangan pakai dia, tapi pakai Mercury. Kemudian serang pakai ini. Oh, Crycore Brand, Blood Knight Hecarim. Oke, udah tinggal 500 perak dia. Semoga aja yang ada yang aneh-aneh nih. Soal di background dia belum dipakai-pakai. Wah, dipakai kan? Oh no, bener aja dong. 1300 gangster Twitch. Water udah 1200 ya. Bukannya kayak gini-gini nih nyebelin. Bentar, dia bisanya fire. Magic water. Ada earth juga. Gak bisa sih sebenarnya, tapi gak apa-apa dah, turunin. Di fast mode. Tinggal dikit lagi itu padahal diaktifin regekinya udah. Ada magic. Dia bisa kan pakai magic dia doang. Dia bisa gak nih? Gak bisa. Dia oke, dia pakai mask dua-duanya ya. Please dong jadi. Nah, Mercury kayaknya yang aman. Oke, satu-satu ya kita hancurkan. Oke, Oktoberfest Gragas. Ada Earth, si Vini Warrior misalnya. Masa dia doang ya, si Yasuo doang ya. Oke, ini dia pakainya Sartun.
satu juga dah. Saya akan serang ini, coba penasaran saya. Gede lagi defense-nya. Makin lama aja ini. Oke, kita pancing ya berarti ya. Tinggal 350 perak itu padahal. Yang ngeluarin Regeki pula, dan yang ngeluarin defense yang gede-gede pula. Ada Fusion Fire, jadi bisa nih kalau nggak salah. Nggak bisa. Kita pancing pakai yang mana nih? Pakai V atau pakai Katrina? Sorry. Saya akan pancing ya. Saya pilihnya Uranus di sini. Kemudian saya defense mode. Saya serang pakai ini coba. Nah, dikit. Base. Nah, nyerang juga di akhirnya. Ini apa nih? Oke. Menang nih harusnya nih, saya tambahin 400 perak dia. 1800 ya. Langsung kita serang. Akhirnya bisa ke ini ya. Ke Bandit Kid. Sorry guys, ternyata mampir dulu ke My dulu ya. Aduh, seringan main gini tetap aja masih lupa-lupa sama karakternya, dan saya dapat BC di Master ya. Aduh, nyebelin itu. Dia bisa nggak api? Water. Oh, bisa nih. Iya. Oh, bisa nih harusnya ini. Ini. Oh, ini. Jadi 1450. Jadi 1850. Jadi 1950. Saya pilih apa di sini ya? Terus saya takut salah pilih ini, saya pilih Pluto dah. Masih benar ya, dia pakainya Sartun ya. Aku sering buat pakai Sartun ya. Warrior di water. Dia bisa metal nggak? Nggak bisa. Kalau warrior enaknya sama dia sih, masih Draven. Ngapain dilihat lagi, kan dia pakainya Sartun. Saya pilih Mars di sini. Saya nggak berani dah, takutnya DPS-nya gede. Bener aja kan, 1700-an Gladiator Draven. Dia bisa, nggak bisa, belum ada yang bisa metal di sini. Water, saya turunin Amplify Tom dah. Saya serang lagi pakai yang gede ya, takutnya 1700-an lagi. Gladiator Draven, and face. Oke, targetnya hari ini sebisa saya ya. Kalau benar-benar stuck, saya akan stop, mungkin lanjut lagi besok. Semoga saya ngemut, apa ada mood nih buat farming. Dia masih pakai Sartun ya. Guys, dia bisa pakai metal nih. Duh, 1500. Oke, Mercury di sini. Masih pakai ini dah. Berkan 1700-an. Ini. Oh, bisa nih. Masih ingin ke dia. Dipakainya magma ya level 2 nya semoga aja nggak ada yang rame-rame nih. Yang aneh-aneh, bukan rame. Ini udah nggak. Oke dah, turunin aja dah. Tetap pakai yang 1950 ya, untuk saya bisa ngekup dia sampai segitu. Kalau nggak, mungkin saya nggak bisa ngedamage ya. Saya baru sadar nih, ini pemain basket ya, dan master. Karena saya fokus tadi mikirin strateginya, jadinya nggak fokus sama gambarnya. Oke, baru nih lanjut ke Bandit Kid. Oke guys, ini ternyata bukan Bandit Kid ya, tapi Marik. Dapat BCD lagi. Ternyata Marik tadi. Saya lupa ngunjukin ke kalian, tapi nggak apa-apa lah. Marik pokoknya lah. Fire, ini Dark. Ini Warrior sama Metal. Ini Warrior, oh no. Bentar, Warrior banyak kali sama Metal nih. Dark sama metal. Sepertinya saya akan ini warrior doang ya. Oke, ini main ini saya akan buang. Saya buat monster yang bisa fusion fire.
Saya pilih Mars di sini, kemudian saya defense mode. Oh, diserang masih pakai Sartun ya. Atau itu terus ya? Fire, fire. Earth. Ini metal. Bentar dia pakainya Sartun, butuhnya Jupiter di sini. Tuhan Jupiter tidak ada. 1200 saya pilih Mars di sini, cuma saya nggak berani nyerang ya. Biarkan dia defense mode. Ih, nyerang malah pakai sebelahnya. Dan itu adalah prototype Victor ya. Tadi saya pilihan gitu dan dia punya di tangan dia. Api. Ini dia bisa nih api nih. Di metal bisanya. Lawannya Jupiter sih. Semoga dia punya di Jupiter ya. Oh, ngepas ya. Saya pilih Mars di sini. Pas banget sama dia. Tapi seenggaknya biar dia defense mode dulu ya. Major Zeke. Major Zeke Major. Metal nih banyak bisa diffusion nih pakai fire. Dan metal yang paling gede ini kayaknya Victor. Ini kan jadi dia kan. Kita pilih Mercury, saya akan serang juga Victor lawan Victor. Banyak kali di prototype Victor ya. Ada Earth, kita gabungin sama siapa nih? Sorry ya, saya gak hafal-hafal nih, bisa Magragas. Sama Gragas doang nih. Dari pakainya masih Sartun. 1450 ada Jupiter, nice. Kita serang. Hidup. Hillbilly. Ntar Hillbilly Gragas bisa dipakai Legacy ya, dan dia bisa dipakein equip kayak armor gitu. Oh, pantesan dia punya 1500. Udah turunin si Draven dah. Berarti harus ngorbanin dong kalau nyerang dia. Aduh, sayang sebenarnya. Gimana ya? Sayang lah. Si Ventus saya kuatkan ya. Kemudian serang ini. Oke. Akhirnya bisa. Nih. Loh, salah lihat saya. Ini harusnya. Oh iya lupa, ini kan bentuknya mage ya. Mage-mage ini nggak bisa dipakein itu. Aduh, saya fokus kemana tadi? Oh, trap itu. Oh, saya juga nggak fokus itu trap loh. Oke, serang ini dulu dah. Nah, dia nyerangnya itu dong. Oh iya, saya pilih Guardian Star salah ya. Ada Jupiter. Aduh, sorry guys, ini saya jadi ngaco ini mainnya. Gara-gara fokusnya kemana-mana tadi. Jadi jadinya 1100. Coba ini saya serang. 1650 coba. Nah,
Water. Ada yang bisa. Banyaknya Dark Magic sama Warrior. Oke, best. Dia ada water, ada water. Tapi dia biasanya cuman oh bisa dia pakai ini. Apakah saya bisa mengalahkan mereka semua itu? Uranus sama Sartun ya ininya. Guardian Star ya. Saya pilih Neptune di sini coba. Saya mulai dari yang ini dulu yang gede. Scuba segera gas untuk saya bisa fusion ini cepet. Sebenarnya yang defense gede-gede ini nih, aduh nyebelin. Jadi saya akan serang pelan-pelan ya. Oke, saya turunin Sacho. Buat tumbal, saya akan mulai serang dari ini dulu dah. Oke, masih bisa pakai Amplifying Tom. Dan 6650, kemudian serang yang lagi posisi nyerang ya. Semoga dia nggak punya Regi gini. Kartu saya tinggal 13 tadi ya. Ah, ini bisa di-kill nih tiga-tiganya. Tapi dia belum bisa tuh yang terbuka ya. Kita tumbalin lagi ini. Bisa nyerang sih. Oh, apa dah. Oh, ternyata DPS-nya gede juga. Oke, saya akan fokus untuk buat dia nyerang ya, karena saya tinggal 10 itu gara-gara tadi saya ceroboh jadi begini dah. Itu kayak trap sih ya, jadi saya akan coba tumbalin. Langsung serang dia. Tuh kayaknya nggak cukup nih. Iya nih. Semuanya equip ini tuh. Ruby Crystal ini biasanya cuman. Aduh. Scuba Segragas juga. Please yang itu nyerang dong, aduh yang itu malah nyerang. El Macho Dokter. Akhirnya dia nyerang juga. Tambahin 1500.
Kita serang dia. Aduh, masih nggak cukup ini. Tuh serang ini. Gua segera gas. Rainsborn Mundo. Bentar. Berani gak ya? Aduh, tinggal 4 ini, abis ini. Set gitu kan. Itu berapa sih? 100 ya. Udahlah, coba. Nggak berani dah. Nggak berani. Kita pilih satu nih. Coba saya serang ini. Oh, kecil ternyata. Udah serang. Kita takut itu 1700 gitu kan. Sayang banget itu dia. Kan dia buat tumbal gitu. Aduh, saya turunin trap dah. Abis kayaknya kata monsternya ya. Sini saya kalah karena kehabisan deck. Deck habis. Iya dong, habis nih. Turunin equip. Aduh, habis bener nih deck saya. No. Nah. Water, tapi enggak ada water di sini. Ini apa nih? Magic Warrior ini, aduh, water lagi keluar ya. Ya udahlah, cepet-cepet gini, aduh, kacau nih. Sorry guys, ini kalah saya nih, aduh, gara-gara tadi gak kefokus lagi, kacau banget dah. Kalau tinggal dikit lagi tuh ya, deck saya udah habis nyata. Yaudah lah, ini saya skip aja dah. Oke guys, ini udah diulang ya, sorry ya saya ulang, saya skip. Karena lama banget pasti nungguin saya sampai menang kayak tadi ya. Dan sorry banget tadi saya fokus saya tuh kemana-mana gitu. Jadinya kalah deh. Oke, ini menang nih harusnya nih, lawan si Marik ya. Dan saya akan coba sekali lagi lawan si Shady ya. Kalau menang mungkin lanjut terus, kalau saya akan lanjut besok kayaknya. Oke, ini persiapan lawan si Mako Tsunami tadi. Oke. Ada kan nih metal-metal di sini, fire, warrior. Oh, tidak ada. Ini sama ini coba. Mahe Karim ya. Duh, pilih apa di sini? Saya pilih Pluto coba.
Oh, katanya masih sama 1200-an. Ada metal? Oh, nggak ada. Magic sama water. Udah saya buang dari termasak. Saya pilih Pluto di sini, kemudian saya invest ya. Special weapon Zack. Masih special weapon juga. Metal please, metal. Nah, ini dia. Kita ngalahin dia untuk Putu Jupiter ya. Adakah Jupiter? Tidak ada. Saya pilih Mercury di sini, kemudian saya serang yang paling pojok dulu ini. Duh, DPS-nya gede sih itu. Ada fire di sini. Ya, Giggs bisa nih mau fire. Dark Warrior, si Katrina, kayaknya si Garaga saya akan korbanin dah. Itu trap itu di belakang itu. Si Arc Lightning ya, tuh Arc Lightning farming sama siapa ya? Oke, saya akan coba tumbalkan ya. 1700 juga, yaudahlah. Harus punya Jupiter biar menang, tapi yaudahlah saya fusirkan dulu dah. Tuh nggak ada Jupiter, saya pilih Mars di sini. Udah saya serang ini. Aduh, special Zog aja ke 1700 ya. Zog lagi, Zack. Pasang sama Mayor Giggs saya juga. Dan saya serang. Aduh, sama juga nih 1700. Kita tumbalin nih si Garagas nih. Aduh, 1700-an semua di base-nya. Kalau punya Regeki saya kill semua itu 1700. Serangnya pelan-pelan ya jadinya. Gak apa-apa dah, pelan-pelan, yang penting bisa tetap bisa damage ya. Coba ini dulu. Kemudian nyerang yang baru datang nih, penasaran saya. Aduh, si Legend. Macho DPS-nya gede-gede gitu kan, jadi memperlambat waktu ini. Ini nggak bisa. Saya akan turunin dulu si Renekton ya. Saya pilih satu di sini, saya defense mode, kemudian saya serang si Macho. Dan saya serang yang baru datang nih. Aduh, sama juga Garen. Thank you.
Daniel. Jadi lama ini ya. Yaudah nih, kalau saya biarpun ini menang, saya akan stop dah. Saya lanjut lagi besok dah. Ini saya serang. Karena di duel kecil-kecil gini katanya jadi bikin lama. Saya serang nih. Aduh, sama juga si Legend Garen. Ya, coba pakai Graves ya, boleh ditombalin itu pasti trap itu. Nah, Mirror Force, no, oh no, hilang semua card saya. Oh, itu udah paling tinggi dong. Ya udahlah, susah ternyata si ini, si Shady. Sekilas info dong. Oke guys, ini saya stop ya, lanjut lagi besok ya. Sayang sekali kita ternyata terhenti di bukan Shady nih, Mako ternyata ini. Tuh Mako tsunami ya. Oke, saya ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa pada nostalgia berikutnya. Dadah.